الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat YouTube dan dusana-dusana. Tepat pukul 3 sore, kita berada di kawasan Pasar Pariaman yang merupakan titik utama, titik pusat dari Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. Saat ini hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 merupakan hari puncak masa lebaran bagi orang Piaman di Kota Pariaman. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak para sahabat YouTube dan dusana-dusana untuk ikut bersama saya dalam jalan-jalan sore ke kawasan Pantai Gandoria yang biasa dikenal sebagai Pantai Pariaman dulunya untuk melihat-lihat aktivitas keramaian yang ada di kawasan pantai dengan melintasi aktivitas kawasan pasar, di mana di sini berdiri lapak-lapak pedagang yang hanya ada pada waktu hari lebaran ini. Nantinya ini jalan ini akan kembali bersih dan dapat dilalui oleh kendaraan-kendaraan untuk menuju ke stasiun kereta api Pariaman. Oke, para sahabat YouTube dan dusana-dusana, ikuti konten ini sampai akhir dan jangan lupa berikan like, komen, share, atau bagi yang belum subscribe silakan partisipasi untuk subscribe. Salam Pariaman Nan Lawe. Sore, ramai juga ternyata lapak-lapak ini melayani para pengunjung yang berlebaran ke Kota Pariaman. Masyarakat kita ada yang berbelanja ikan, ada yang berbelanja peralatan dapur, bahkan juga sayur mayur. Di depan sana terdapat stasiun kereta api Pariaman dan sebuah jalan di mana menghubungkan utara dengan selatan berupa jalan Tugu Perjuangan. Nah, itu terlihat ini zaman Belanda bangunan stasiunnya, tapi renovasinya tidak pas ya menurut saya karena ciri khasnya hilang. Oke, ini arah selatan para sahabat YouTube dan kita akan menuju ke kawasan pantai. Ada sebuah jalan alternatif untuk memasuki kawasan Pantai Gandoria. Biasanya para penumpang-penumpang kereta api yang datang dari Kota Padang ke Pariaman pada waktu hari-hari libur itu akan berjalan ke arah selatan ini, kemudian masuk melintasi rel ya untuk ke Masjid Nurul Bahari. Kemudian dari Nurul Bahari itu ada jalan langsung masuk ke Pantai Gandoria. Cukup ramai juga pada sore ini, ada yang keluar dari kawasan pantai. Oh, ini Sius nih, ini teman saya ini para sahabat YouTube. Ya, sebagian besar ya adalah kaum ibu-ibu. Ini stasiun kereta api Pariaman ini sedang dalam pembangunan ini. Ternyata pagarnya dibuka ya dan bisa digunakan untuk areal parkir. Terima kasih PT KAI, berarti turut memberikan kesempatan kepada masyarakat agar tidak terjadi kemacetan dan para pengguna sepeda motor pun dapat lebih cepat ya memarkir dan tidak mengganggu keramaian ya. Jadi
dapat parkir, langsung bisa jalan kaki ke kawasan pantai. Oke, di sini pintu masuknya ke Masjid Nurul Bahari. Wah, ramai sekali para sahabat itu. Luar biasa. Nah, itu menaranya. Oke, kita melintas di sini dan masuk ke Pantai Gandoria pada sore hari ini. Ini stasiun. Di depan pintu ini ditempatkan petugas ya, untuk memungut karcis kepada para pengunjung yang ingin masuk ke Pantai Gandoria. Oh, si Busar. Aduh. Kita sampai di gerbang arah selatan dari kawasan utama Pantai Gandoria dan saya menghadap ke arah selatan gerbangnya ini. Pintu masuk ke Gandoria, kawasan utamanya. Jadi arah selatan ini masih terbilang kawasan Pantai Gandoria juga. Nah, jadi, di kanan kita ini ada hiburan tradisi ya, Buayan Kaliang, di mana secara umum ya mungkin dikenal sebagai komedi putar, tapi di Pariaman ini dikenal sebagai Buayan Kaliang. Cukup menghibur, cukup diminati, dan selamat ada permainan Buayan Kaliang di Pantai Gandoria. Cukup lelah juga para sahabat YouTube dan dusana-dusana untuk dapat berjalan di antara pengunjung kawasan pantai yang datang, yang keluar, semuanya saling bergegas dan saling ingin mendahului. Gambar ini saya coba ambil mulai dari pintu gerbangnya, arah selatan dari kawasan utama Pantai Gandoria, dan di kanan kita ini ada hiburan bagi para masyarakat yang berlebaran, itu berupa hiburan tradisional Buayan Kaliang. Komedi putar ya, dalam bahasa Indonesianya lebih dikenal, tapi bagi masyarakat Pariaman itu adalah Buayan Kaliang. Kita lagi mencoba ikut berbaur ya dengan para pengunjung untuk dapat mengambil gambar ya. Berjalan kaki, kalau pakai motor lebih sulit lagi. Kadang heran juga ya, ada pengunjung yang sampai bawa motor, bawa mobil untuk melintasi kawasan seperti ini. Padahal lebih nyaman ya, atau memberi kenyamanan juga bagi yang lainnya untuk berbaur, berjalan kaki, lebih terasa manusiawi. Itu menurut saya, mohon maaf ya, bagi yang bawa kendaraan dan mobilnya ke dalam situasi yang seperti ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin.
di depan sana adalah dermaga yang melayani para penumpang untuk naik ke kapal penumpang, kapal motor ya, untuk bersantai ke Pulau Anso Duo. Hari ini tampaknya sudah ada yang ke pulau. Sebelumnya tidak dibolehkan karena dalam situasi cuaca yang tidak memungkinkan. Di mana di depan kawasan Pantai Gandoria ini terdapat sejumlah pulau-pulau. Ada Pulau Anso Duo, Pulau Tangah, Pulau Ujuang, dan Pulau Kasia. Di bagian yang paling jauh ya, ada Pulau Gosong. Ini posisi saya berada di atas jembatan. Kita melihat view yang ada mulai dari pintu masuk kawasan Pantai Gandoria yang ada di bawah jembatan Muaro Pariaman, dan kamera menghadap ke arah kawasan Pantai Gandoria. Terlihat penuh sesak ya parkirannya dengan kendaraan roda 4 dan roda 2, tentu juga manusianya. Banyak yang terlihat berselfie-selfie mengabadikan view-view yang menurut mereka adalah view yang cukup bagus ya. Ya, itulah suasana masa berlebaran berkunjung ke Kota Pariaman. Dan di hadapan kita ini adalah kapal-kapal motor penumpang yang melayani ke Pulau Anso Duo. Tidak pun hari raya lebaran, kapal-kapal ini juga melayani setiap hari jika cuaca dalam keadaan baik-baik saja. Ternyata yang melayani penumpang ke Pulau Anso Duo di hadapan kita tadi ya, yang terlihat di kamera. Nah, dari sana naiknya para penumpang yang ingin ke Pulau Anso Duo. Ya ini karena cuaca ya, dan juga pendangkalan kawasan muara, dan juga melayani pengunjung-pengunjung agar tetap terjaga keamanan dan keselamatannya. Selesai dari kawasan jembatan ini ya, di yang bisa ditempuh oleh semua pengunjung umum untuk bisa ke kawasan Pondok Nelayan Ujuang Muaro itu ya. Saya lebih memilih di tetap berada di kawasan Pantai Gandoria. Melihat-lihat suasana, ada banyak yang bersantai di kawasan aliran sungai menjelang ke laut ya. Ya, beginilah suasana hari lebaran, dan sedang menuju saya ke Monumen Perjuangan Tugu Alri ya, biasanya dikenal. Tugu ini masih terbilang beberapa tahun terakhir ini dibangun ya. Dan banyak yang menggunakannya untuk berselfie. Lihatlah, apalagi zaman digital saat ini. Ya, bisa saya saja ya, mereka-mereka ini baru pertama kali atau sekali-sekali hanya datang ke Pariaman. Itu ada bendera kuning sebagai pertanda bahwa dalam suasana kehati-hatian untuk kapal-kapal motor penumpang yang melayani penumpang Pantai Gandoria untuk ke Pulau Anso Duo. Dan memang ya, beberapa hari ini kapal-kapal motor atau penumpang-penumpang, pengunjung-pengunjung yang berlebaran tidak bisa ke Pulau Anso Duo karena cuaca tidak memungkinkan.
demi keselamatan. Karena keluarganya sudah menunggu di sini. Jika tidak tahu.